Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Zaini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, kebetulan mantan Ketua Umum PBHMI. Saya sengaja datang ke UIC bersilaturahmi, ingin mengetahui perkembangan UIC, terutama dari segi kemahasiswaan dan pendidikannya. Alhamdulillah, setelah mendapatkan penjelasan dari Rektor dan Warek, saya mendapatkan kesan UIC ini adalah salah satu universitas digital terkemuka di Indonesia dan mungkin satu-satunya universitas yang dimiliki oleh KAHMI. Saya tentu berharap agar partisipasi warga KAHMI dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan UIC di masa depan, karena ini merupakan ladang amal bagi warga KAHMI untuk bersama-sama mengembangkan dunia pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Ya, kalau dunia digital, saya kira kalau perkembangan digital di Indonesia sangat besar dan sangat masif belakangan ini, tetapi dunia pendidikan digital sendiri masih sangat langka. Dan UIC ini merupakan pionir, ya kan, dunia pendidikan yang bergerak di bidang digital. Dan saya berharap ya, UIC ke depan akan semakin maju dalam rangka mendidik dan mengembangkan anak-anak Indonesia yang mempunyai literasi digital yang sangat kuat. Karena dunia masa depan adalah dunia digital. Siapa yang menguasai digital, dialah yang akan menguasai masa depan. Oleh karena itu, saya berharap kepada para mahasiswa untuk giat belajar, semangat terus, dan mencapai sukses sampai menjadi sarjana digital pertama di Indonesia. Ya, tentu karena universitas yang resmi bergerak di bidang digital itu kan baru ada 4 informasi, dan salah satunya yang unggul adalah UIC. Nah, kami berharap ada dukungan penuh dari pemerintah, termasuk dalam memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan dalam rangka pengembangan UIC atau khususnya universitas digital ke depan. Ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.